Lembaga pemantau hak asasi manusia Amnesty International mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk membatalkan undangan yang diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke negeri Paman Sam karena dinilai bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dalam keterangan dan surat yang ditulis Amnesty International, mereka meminta Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk mencabut visa yang diberikan kepada Prabowo untuk datang ke negeri Paman Sam untuk memenuhi undangan Menteri Pertahanan AS Mark Esper dan pimpinan Kepala Staf Gabungan Kemenhan AS Mark Milley pada 15 hingga 19 Oktober. Menurut juru bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dhanil Anzar Simanjuntak, Prabowo diundang untuk membahas kerjasama pertahanan. Amnesty International menyatakan AS melakukan cekal atau cegah tangkal kepada Prabowo sejak 2000 akibat dugaan pelanggaran HAM. Prabowo saat itu dikenal oleh AS ketika hendak menghadiri upacara kelulusan putranya Didit Hadi Prasetyo di salah satu universitas di Boston, negara bagian Massachusetts. Mereka menyatakan Prabowo yang pada 1990-an merupakan menantu mendiang Presiden Soeharto dan Komandan Jenderal Kopassus diyakini terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro-demokrasi. Selain itu, Kopassus juga disebut melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur dan pembunuhan aktivis Papua T.S. Eluai pada 2001. Prabowo mengatakan penting bagi dia untuk memenuhi undangan AS. Katakanlah, Amerika sekarang ini negara terkuat dan memang terkuat, kata Prabowo dalam video wawancara milik Partai Gerindra yang dilansir dari cnnindonesia.com. Ya, Amerika negara penting. Saya diundang, saya harus memenuhi undangan tersebut, tambahnya. Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk memenuhi undangan. Saya menghadap Presiden. Saya lapor, Pak, saya dapat undangan dari Amerika Serikat. Presiden katakan, ya harus berangkat, ujarnya.